Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di pabrik gula Semboro teman-teman, dan terlihat ada lokomotif Hokuriku nomor 5 yang membawa rangkaian lori kosong. Dan di belakang lokomotif Hokuriku nomor 5 juga ada lokomotif lain teman-teman, namun sepertinya tidak membawa rangkaian lori. Dan ternyata ada 3 lokomotif teman-teman yang akan melintas di daerah Tejo Agung ya. Bisa teman-teman lihat ada 3 lokomotif. Oke teman-teman, lokomotif Hokuriku nomor 5 melintasi perlintasan dengan membawa rangkaian lori yang panjang teman-teman. Dan disusul di belakang lori ada lokomotif lain teman-teman ya. Kita lihat nomor berapa yang lewat. Terhalang mobil teman-teman. Coba bergeser ya. Dan lokomotif nomor 4 teman-teman. Tapi kok tidak membawa lori kosong ya? Dan di belakang lokomotif nomor 4 ternyata juga ada lokomotif nomor 9 teman-teman, dan tidak membawa lori juga teman-teman ya, hanya lokomotifnya saja. Dan teman-teman bisa lihat di belakang lokomotif nomor 9 juga ada lokomotif lain teman-teman, tapi sepertinya lokomotif kecil teman-teman ya. Oke
Oke, lokomotif nomor 9 akan melewati perlintasan di daerah Rejo Agung. Oke, lokomotif nomor 5 lewat di daerah baratnya Desa Rejo Agung, teman-teman, yang akan menuju ke Pondok Jeruk di daerah barat. Disusun lokomotif nomor 4 yang ada di belakang lokomotif nomor 5. Dan di belakang lokomotif nomor 4 ada lokomotif nomor 9. Oke, teman-teman, kali ini lokomotif nomor 4 lewat di baratnya perempatan rel di daerah Pondok Jeruk, dan disusul di belakangnya juga ada lokomotif lain sepertinya, teman-teman ya. Kita lihat saja. Dan benar saja, teman-teman, ada lokomotif Hokuriku nomor 9
Dan di belakangnya lagi ada lokomotif kecil, teman-teman. Jadi ada 3 lokomotif berjalan beriringan, teman-teman. Keren-keren. Dalam satu jalur langsung ada 3 lokomotif yang lewat. Itu lokomotif Hokuriku nomor 4, lokomotif Hokuriku nomor 9, dan juga ada lokomotif lokal itu, teman-teman, buatan Indonesia, yaitu lokomotif nomor 7. Oke, teman-teman, 3 lokomotif yang beriringan akan sampai di daerah Pondok Jeruk Barat, teman-teman, dekat dengan perlintasan atau perempatan rel yang kedua. Oke, lokomotif Hokuriku nomor 4 melewati jembatan dan akan disusul lokomotif Hokuriku nomor 9. Dan juga lokomotif nomor 7 buatan lokal. Oke, teman-teman, lokomotif Hokuriku nomor 9 akan melewati perempatan rel yang kedua. Oke, teman-teman, lokomotif Hokuriku nomor 5 yang tadi berada di depan sendiri ini mengarah ke daerah Kencong, teman-teman, ke daerah selatan. Terlihat lokomotif melewati perlintasan di samping pemakaman umum.
Oke teman-teman, sekian video saya kali ini. Nantikan video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.